Tunes. Selamat malam, 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 malam. Penonton Tunes Show, apa kabar di studio? Gimana nih? Anda baik. Dari mana yang datang nih? Anda baik tapi, baik. Baik. Tadi katanya bete. Iya, dari mana kamu nih? Datang dari mana nih, kampus dari mana Guru Mukni ya, belakang ya? Penonton ini ya, bayaran ya? Gak ada, sini gak ada. Gak ada, tapi kita ada bukti Ebel pakai baju kuning. Oke lah, malam hari ini langsung aja tanpa berlama-lama lagi, kita langsung pengen ngobrol sama mereka. Ya. Ini grup musik yang udah kita kenal dari 2001. Wow. Yopi and the Kumis, luar biasa ini. Yopi Kumis. Yopi Kumis. Yopi Kumis dong. Ini dia, Yopi Nuno. Baru ya. Nah, kita lihat yang belakang itu, kanan sih lo tahu sendiri. Ya, itu sepuh, 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 sepuh ya. Ya. Kita kenalan dulu dengan formasi ini, formasi terbaru dari Yopi Nuno ya. Dari saya Ciko dari vokalisnya. Ciko di vokal. Saya Adira. Adira di band ya. Asuransi ya. Band. Saya Adi main keyboard. Ya, dan saya Diat. Wah, the legend. Thunder Heroes. Lihat nih gitar. Ya, ya, ya. Ya, ini udah dari tahun 2001. Sebetulnya ganti personal udah sering banget ya, Yopi. Udah berapa ya kali sih? Dia lihat berapa kali lihat? 6 kayaknya sih. 6 kali ganti. Ada 6 kali. Lo dari awal ada dia teh? Ada dari awal. Ini 2001 berarti udah 2. Bahkan dari awal tuh masih Kang Yuke ya ikutan ya? Iya, masih Yuke. Oh, Yuke ikutan. Sama ada Rere juga. Yopi Nuno apa Yopi and Nuno sih sekarang? Yopi. Dulu awalnya Yopi Nuno. Setelah di album 2, Yopi and Nuno. Gitu. Nah balik lagi sekarang Yopi and Nuno. Yopi and Nuno sekarang? Iya, Yopi and Nuno. Oh iya, 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 iya. Dan berarti Ciko udah bergabung di sejak udah berapa bulan, tahun? Baru berapa bulan ya? Baru dari Juni bulan ya? Iya, Juni. Juni buat apa? 6 bulan jalan ya sebenernya kita ya? 6, hampir 6 bulan jalan. Barengan sama Dira? Barengan, kita bareng. Oh. Ini proses penemuannya gimana? Diat ini audisi Ciko. Kah? Karena audisi. Yang dari awal. Audisi. Enggak sih, enggak ada audisi, cuman waktu itu kan vokalis sebelumnya ada yang keluar satu. Ya. Nah, saya nyari penyanyi, kebetulan nemu Ciko waktu itu di Bandung. Apakah Mas Yofi masih terlibat di dalam pemilihan? Enggak sih, Mas Yofi cuman finalnya Mas Yofi akhirnya di akhirnya ya tawarin Mas Yofi, Mas Yofi oke ya udah aja. Oh tetap ada keterlibatan Mas Yofi ya, karena namanya Yopi Nuno. Yeah. Adira sebelumnya adalah anggota dari Lima Romeo. Pantesan kayak mukanya tuh kayak familiar. Iya, pernah kesini juga ya waktu itu. Pernah kesini, pernah juga dia. Iya, ya, dan itu juga dibuat sama Mas Yofi ya, Lima dibuat Romeo Mas ya. Yofi juga. Ada tapi Adira. Masih ada enggak sih Lima Romeo? Masih ada. Masih ada Adira, ada Baby, ada siapa lagi? Bukan ada Baby Romeo. Gue mikir dulu lagi. Bukan enggak, bro. Oh, Lima Romeo-nya pun masih ada. Masih dan ada, akhirnya tapi kamu pindah ke Yopi Nuno. Cuman karena sekarang lagi pada sibuk sendiri juga, terus saya sama Mas Yofi dikasih tugas baru. Gabung untuk gabung di Yopi Nuno, jadi okay. Sebenarnya juga tidak menutup kemungkinan untuk reuni lagi. Cuman untuk saat ini sih kita masih fokus dulu ke kegiatan masing-masing. Kalau Adira oke lah, udah di lingkungan, di circle-nya udah dari lama ya circle-nya. Mas Yofi lah. Hmm. Kalau Ciko sendiri ditemukannya gimana? Iya, gimana? Lagi ngopi prosesnya. Ya, Mas. Coba ceritain aja, Cik. Gimana, Cik? Iya, jadi temannya Bang Dia tuh awalnya apa? Mau ada photoshoot gitu kan. Oke. Okay. Di sebuah kafe di Bandung, terus Bang Dia ikut nongkrong tuh. Itu pas pandemi awal-awalnya. Iya, pandemi COVID awal terus ternyata yang ngisi musiknya Ciko tuh di situ. Terus akhirnya tertarik nih berarti lihat sama jadi Ciko. Saya minta nomor telepon ya udah mau saya produserin tadinya. Yeah. Jadi itu tukeran WA-WA-an gitu. Cik, tapi gimana rasanya? Apa ada pressure tersendiri tentunya ya untuk lo ya harus lepas dari bayang-bayang vokalis-vokalis terdahulu juga kan sebenarnya kan? Ya pressure sih pasti ada. Maksudnya tapi dinikmatin aja gitu. Enjoy karena proses aja ya. Gak ada, maksudnya dari pendahulunya pun gak ada yang harus seperti apa. Terus masih support kita sesuai juga. Sesuai dengan karakter lo aja gitu ya. Nah jadi ya to be myself aja lah gitu. Yes, yes. Apalagi emang semua vokalis Yopi Nuno ini sebenarnya
punya ciri khas masing-masing kan. Betul, betul. That's why makanya Mas Yofi ajak join di Yofi Nuno juga karena mereka punya ciri khas masing-masing. Iya, yeah, iya. Yeah, yeah. Jadi di setiap lagunya juga pembawaannya masing-masingnya karakternya sangat-sangat kuat gitu. Yeah, dan mudah-mudahan dengan adanya saya warna sama baru, Tiko, ya? Memberikan warna baru yeah. dengan keunikan kami sendiri. Yeah, yeah. Kalau Adi, gimana Adi? Mereka. Enggak, lu, lu. Lu gabung udah lama juga nih ya? Waktu itu pernah kesini. Iya, juga. Pernah kesini. Udah lama, 2019. Udah lama ya. Yeah. Tapi enggak selama diet kan? Enggak lah. Berapa tahun berarti ya? Dari 2019 berarti 3 tahun. Sekarang oh iya, hitungannya baru setahun juga sih. Kepotong yeah. pandemi 2 tahun. Jadi baru setahun kepotong pandemi 2 tahun. Baru masuk langsung pandemi ya. Proyeknya apa? Untuk proyek terbaru sama bareng sama Dira dan juga yeah. Niko formasi terbaru. Kita baru aja rilis single tanggal 12 kemarin. Wow. Ya. Judulnya Misal. Misal. Iya, udah bisa didengerin di semua platform digital Misal. Music. Jadi okay. boleh didengarkan. Tentang nah, ini apa Misal? Biasa kan lagu Yofi Nuno tuh ada ini buat apa soundtrack-soundtrack FVV itu yeah. sering banget atau yeah, enggak kayak yeah. bayangin sih lagunya tuh lagu-lagu itu gitu ternyata. Sebenarnya enggak jauh-jauh dari percintaan romance juga ya. Lagu Iris Nadi lah. Iya, Iris Nadi. Dramatis, dramatis. Iris Nadi terus ya Iris terus. Cuman kali ini temanya lebih ke ada seorang cowok yang udah menjadi versi terbaiknya. Dia lagi dekat sama seorang cewek, ceweknya malah memilih orang lain. Hai. Ada keterlibatan Mas Yofi juga? Pasti. Di setiap ada. Produksi single ada. Baru? Yang uniknya ini adalah pertama kalinya single Yofi Nuno dibikin sama Arsi ya? Iya. Sama Arsi. Arsi yang buat. Oke, oke, oke. Berarti kalian sudah bersama kurang lebih, belum hampir setahun? Belum. Belum. 6 bulan jalan. Udah saling paham satu sama lain? Banget. Betul. Wah, dalam waktu 6 bulan? Iya, benar dong. Beneran ya? Bener. Coba kita uji aja gimana, kita uji kepahaman okay. ujinya. Kita masuk ke seberapa paham kau untukku. Oh, uji. Seberapa pantas ya. Seberapa paham. Iya. Beberapa pertanyaan ya, masing-masing akan memegang. Seberapa paham. Memegang kertas. Oke, nanti tinggal ditulis aja. Tulis namanya aja. Kan, beri aba-aba untuk sama-sama memberitahu jawabannya. Pertanyaan pertama. Jangan nyontek ya. Tuh, kelihatan. Siapa yang paling on time ini dari antara personil Yofi and Nuno? Yang di belakang jangan nyontek. Kalian berempat siapa yang paling on time? Tulis namanya. Yang di belakang jangan nyontek ya. Boleh sebut diri sendiri kalau yang merasa paling. Ya, buka bareng-bareng siapa, ya. Siapa yang paling on time dari antara personil Yofi and Nuno? Satu, dua, tiga. Dira, menjawab saya. Diat. Kang Diat. 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 Wah, dia sendiri menganggap diri sendiri tuh. Karena sering berawal. Diat. Karena bareng terus. Diat. Ciko oh. bilang siapa Ciko? Diat. Diat. Oh, lebih banyak saya Diat level 2 lah, level 2. Kenapa emang sering bareng? Sering tinggal bareng. Sama-sama, enggak? Enggak. Rumahnya deketan, terus dia gitu kalau misalnya keluar kota juga beberapa kali sering. Oh. Next. Ke bawah sama Kang Diat berarti ya? Benar. Oke, okay. Siapa yang paling humoris, paling kocak? Jadi, Kakak, what the way, Kak? Personil ini. Ya. Sudah. Cepat banget ya. Hari satu, dua. Oke, sudah tulis. Satu, dua, tiga. Sudah sih. Diat, Ciko, Ciko. Ciko, Diat. Kamu? Ciko. Adi. Ciko, di orang ngomong Ciko. Nah. Katanya kayak pendiam ya Ciko ini ya. Tapi humoris. Nanti paling kocak. Coba pancing-pancing, Ci. Jahil ya, jahil. Kenapa kepancing? Paling muda siapa paling muda? Ciko. Oh, Ciko. Paling jahil lah, jahil. Kayaknya Enzi sama Ciko cocok juga ya? Wih. Waduh. Masa Yofi and Nuno lagi, bro? Oke, okay, next ya. Next, next. Saya tahu itu. Tahu, tahu. Next, next ya. Next, next ya. Next. Kejadiannya tahu, saya tahu juga, Pak. Udah, cukup, cukup. Next, next ya. Next. Jadi ingat. Jadi ingat. Ini gimana sih nih apa ya? Berapa lagu terbanyak yang pernah Yofi and Nuno bawakan saat tur? Oke gini deh, lagu apa yang paling banyak dibawakan pada saat tur? Ayo. Kompak gak? Pengen tahu nih. Kan banyak ya? Dia milikku, dia milikmu, iya. Aku tak tahu. Enggak gitu. Enggak gitu. Enggak gitu. Satu, dua, tiga. Janji suci. Jaga hati. Tanpa cinta. Jagalah hati. Itu bukan. Janji suci. Itu yang mana ya? Coba, Cik, bawain sedikit Cik. Janji suci pas bagian mereka doang, Cik. Yang... Pengen denger suara Ciku gak nyanyi lagu Janji Suci, bro? Janji suci. Dari mana? Biasa main Janji Suci. Dari A. Janji suci dari A. Kan ku lepas. Janji. Ku janji suci. Kepada dia. Dari refnya doang berarti? Refnya doang? Atau dari awal? Awal. Refnya aja. Oh. Ref.
Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Mantap. Dira, coba sekarang lagu kamu apa tadi ya? Menjaga hati. Menjaga hati. Nyanyikan sedikit jangan, bagian refnya dong. Jangan kau nodai. Ya, itu. Kenapa? Ada masalah? Ini Nio. Itu kan jadi. Nio. Aku benar aja. Kembali-kembali. Aku lagu-lagu. Engkau beri. Engkau pergi. Aku takkan pergi. Dari mana best ya? Best. 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 Kau berlari. Aku menjaga perasaan ini. Oh. Menjaga segala cinta yang telah kau beri. Engkau pergi, aku takkan pergi. Kau jauh, aku takkan jauh. Lu ngapain kan? Hayati. Diriku masih. Wah. Dia lagi diharapkan. Iya, coba nyanyi lagu Burger Kill bisa nggak? Ngobrolnya bisa nggak? Bisa. Kalau tanya hati yang mana? Tanpa cinta. Tanpa cinta. Ya maaf dong Ciko, kamu belum apa-apa udah marah-marah aja. Oh, iya. Sikat, Ci. Sikat. Kau mak. Kenapa, Ci? Gak apa-apa, lanjutin. Apa next? Next ya? Next. Siapa yang mandinya paling lama di Yovien Uno? Ayo, terakhir nih. Nah, ini. Jadi ketahuan kan? Nggak, kamu udah mulai banyak tour nih, berapa bulan terakhir ini. Gue nggak baca punya lo. Kamu jangan ngintip. Mandi, nguras ya. Nguras bak. Nguras bak lagi di situ. Gayungnya berlumut. Itu benerin gue gayung. Nabur, satu, nabur, dua, nabur, tiga, nabur, siapa yang mandinya paling lama? Ciko. Ngapain nih Ciko? Ini nyapoin jenggot. Wih, oh, oh dua gini. Yo, kayaknya lama ya. Kalau tuh gue Ciko yang bisa. Jadi gini Ciko saya. Lebih lama lagi. Ciko Kang Adi. Benar, lebih Ciko saya. Iya. Oke, itu dia. Nih, sekarang nih, misal. Masih ada. Misal ya. Misalnya kalau kalian membawakan misal gimana? Ya. Malam hari ini misal nih. Ini misal aja. Keren banget. Misalnya. Kalian malam hari ini membawakan misal. Keren nih. Gimana menurut kalian? Oke ya. Oke. Silakan bersiap-siap. Misal aja ini misal. Misal. Silakan kualitas. Misal. Silakan kualitas. Silakan untuk bersiap-siap. Kita akan dari mendengarkan single terbarunya. Lagu terbaru dari Yovien Uno, misal. Kualitas dari host terbaik di Indonesia setelah Raffi Ahmad, Ruben Onsu, Irfan Hakim. Oh, masih Indra jauh ya? Apa? Masih jauh banget Indra ya? Indra Bekti, Baren, Farhan. Gak usah. Langsung saja kita akan mendengarkan lagu terbaru dari Yovien Uno dengan Misal ku jalan dengan yang lain. Mungkin aku yang salah. Misalkan memang dia lebih baik. Pasti aku rela kau tinggalkan. Tanpa pernah aku menduga.
See you.